Hai teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang. Kembali bertemu dengan saya, Bang Laus. Di pagi hari ini kita ada di kebun sawit. Hari ini kita mau panen. Hai teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Kembali bertemu dengan saya, Bang Laus. Pada pagi hari ini kita ada di kebun sawit karena hari ini jadwal panen di hamparan kita. Jadi melihat kondisi buah atau tunasnya buah sawit kita di panen tenaga pemanen kita. Ini buah yang sudah di masih proses mengeluarkan buah dari ancak ya. Ini tenaga pemanen kita lagi mengeluarkan buah. Ini ada brondol ini teman-teman. Ya, ini ada di bawah. Pokok sawit ini. Ya ini. Ini sayang benar kalau tidak dipungut ini. Ini nanti saya pungut ya teman-teman. Ini dijadikan rupiah. Ini lumayan banyak nih. Brondolnya masih segar-segar ya. Ini lagi teman-teman brondolnya. Ini lagi teman-teman. Brondolnya banyak sekali ini teman-teman. Ini harus saya pungut ini teman-teman. Saya jadikan rupiah ini teman-teman. Ini proses mengeluarkan buah dari dalam ini pakai keranjang motor ya teman-teman. Udah sampai di tepi ya. Ini sawit kita ini teman-teman sudah tinggi-tinggi ya. Ada 10 meter. Yang paling tinggi ada belasan meter. Ya, tapi tidak merata ya tingginya. Ada yang 8 meter, 7 meter. Tapi intinya sudah pakai egrek menurunkan buah. Angkut dari angka pakai keranjang motor ya teman-teman, mengeluarkan buahnya ke TPA ya. Karena memang hari itu kita sudah amankan jalan yang biasanya agak susah dilewati ya.
dalam ini. Ini sudah kita taburkan abu kasar ya. Katanya agak lancar-lancar lah motornya, sehingga bisa pakai keranjang motor mengeluarkan buah. Oke teman-teman, itu saja yang saya bagikan kepada kita semua, dan saya minta dukungan dari teman-teman semuanya yang sudah menonton video Bang Laos ini. Bantu di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa termotivasi. Dan inilah tugas kita untuk berbagi motivator, berbagi ilmu, dan saling memotivasi. Terima kasih, selamat pagi. Kejepit mah bahaya. Oke teman-teman, setelah selesai proses menimbang buah sawit tadi, ini hasilnya. Ini sudah ditimbang. Ini sudah diletakkan di pinggir jalan atau di TPH. Nah, ini hasilnya. Panen buka buku di bulan ini atau panen per 2 minggu ya. Proses memanen buah sawit ini dipanen 2 kali dalam sebulan. Jadi ini panen buka buku ya. Jadi inilah buahnya. Setelah ditimbang, tunasnya 1 ton 615 kilo. Walaupun sedikit, jadi
kita bersyukur lah. Oke, sampai di sini saja yang bisa saya bagikan dan saya kasih tahu kepada kita. Bagi teman-teman yang belum ada sawit, saya doakan semoga secepatnya teman-teman punya kebun sawit. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Hai teman-teman semuanya, kembali bertemu dengan saya, Bang Laus. Hari ini kita ada lagi di kebun sawit.